Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya, kalian boleh langsung masuk ke grup Telegram gue yang baru ya guys ya. Di sini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys. Linknya ada di deskripsi. Solo Cryptoners, welcome back again to my channel ya guys ya. Jadi di video gue kali ini, gue mau share lagi ke kalian game NFT yang bisa kalian mainin secara free to play atau secara gratis ya guys ya. Dan tentunya game ini bisa kalian mainin juga lewat mobile kalian guys, lewat HP juga bisa dimainin ya guys. Nama gamenya adalah Shatterpoint. Dan kalau kalian mau coba cek projectnya juga, riset projectnya juga, kalian juga bisa cek link di deskripsi ya guys ya. Di situ ada website linknya di bawah tuh guys, kalian tinggal klik aja untuk masuk ke websitenya gitu. Nama gamenya adalah Shatterpoint dan kita langsung aja review projectnya guys. Ini seperti yang kalian lihat, projectnya ini keren banget websitenya guys ya. Beda dari yang lain ya guys ya, anjay. Demen aja gue liat kayak gini ya, kayak masuk 3D gitu mungkin namanya, gue gak ngerti lah. Oke. Jadi project ini lagi dalam tahap close alpha ya guys ya, dan dia ini lagi cari partisipan gitu ya untuk ikut masuk ke close alphanya. Dan di close alphanya ini ada rewardnya juga guys ya, dia ada weekly turnamen juga tuh guys untuk dapetin reward gitu. Nah buat kalian yang pengen coba, kalian bisa langsung aja ntar join now atau nanti kalian bisa register for early access ya guys ya. Jadi sekali lagi ini masih early sih ya harusnya guys, karena dia masih tahap close alpha gitu guys. Dan Shatterpoint itu apa sih? Shatterpoint itu di sini dijelasin ya kalau dia ini free to play, free to own action RPG for mobile that features PvP dan PvE gameplay modes and an interactive narrative driven universe. Jadi ya kalian di sini bisa main gratisan bisa gitu guys. Kalau dilihat dari penjelasan dari game ini sih kalian bisa main free to play ya guys ya. Tapi karena ini masih close alpha ya, jadi gue mungkin belum bisa bicara banyak mengenai cara earningnya bagaimana, karena dia ini kalau gue perhatiin gitu, gue udah sempat baca-baca juga. Jadi kita ini masih close alpha ya guys. Kita kan masih jadi partisipan di dalam gamenya. Kita untuk sementara ini bisa dapetin reward dari close alphanya itu guys. Rewardnya kayak barang-barang in-game itemnya, NFT-nya gitu ya guys ya. Jadi untuk earning mekanismenya gue belum bisa bicara banyak untuk game ini gitu guys ya. Jadi sekali lagi ini choose your battle ya, kita bisa PvE atau nanti juga kita bisa PvP sama orang gitu guys. Terus ya ini ya, PvP sama orang, challenge other gitu, pakai hero-hero yang ada di dalam gamenya. Dan bisa di upgrade juga karakternya. Dan mereka juga ada mode survive the shattering gitu ya. Jadi shattering efeknya ini, dia itu akan ada level reset dan equipment loss. Nah jadi ini itu kayak ada seasonnya gitu, per season gitu guys. Jadi kalau misalkan season sekarang kita main, kita grinding sampai level 50, level 20 dan sebagainya, kita udah dapat equipment yang bagus-bagus. Nah kalau seasonnya itu berakhir, semuanya akan hilang ya guys, di reset dari nol lagi gitu. Kecuali kalau kalian dapat rune. Nah rune ini yang akan menjadi NFT nanti ya, rune dan resources ini guys yang akan kalian dapetin juga di in-gamenya gitu. Nah kalau kalian gue juga sempat baca, nggak salah kalau misalkan kalian itu hold NFT-nya, kalian punya NFT foundernya itu, kalian nggak akan di reset gitu guys. Jadi karakter kalian ini akan terus berlanjut ketika seasonnya beres gitu. Jadi level 50, misalkan karakter kalian udah level 50 gitu guys ya, udah kalian tinggal ntar masuk ke dungeonnya, kalian tinggal serang-serangin itu, udah mantap-mantap equipmentnya juga ya guys ya, levelnya juga udah tetap gitu. Jadi nggak reset lagi dari awal. Kalau dari awal kan kalian harus capek-capek grinding lagi, mungkin waktunya akan habis lagi untuk grinding gitu guys. Di sini ada beberapa hero yang bisa kalian pilih juga ya. Ini ya hero yang pertama, Admiral Finlay Scofield, Suzu, Trevor, By Night dan lain sebagainya yang punya statnya masing-masing guys. Mungkin ini kayak role-nya juga ya, mungkin ada warrior, ada swordsman, ada apa nih, assassin biasanya kalau pegang pedang dua gini ya guys ya. Ya seperti itu guys, kalian nanti bisa coba lihat-lihat sendiri ya guys. Ini statnya beda-beda sih guys per hero-nya ya. Jadi kalian bisa coba untuk pilih hero terbaik kalian ya guys ya. Ya ini personalize your game experience. Jadi ini benar-benar kalian mainnya juga harus jago gitu, nggak semata-mata ya emang ngaruh sih status dan lain-lain itu ngaruh banget. Cuman kalau gameplay kalian juga kacau ya pasti kalian cepet kalah juga gitu. Karena kan di sini benar-benar pakai skill juga ya, pakai skill gitu. Jadi ya tergantung strategi kalian juga mainnya kayak apa gitu ya. Dan ini itu multiple way to play. Jadi ada campaign, ada multiplayer PvP juga, terus ada skirmish. Nah skirmish ini kayak pillage your way through worlds to acquire legendary loot and increase your power. Oh ini dia kayak dia ini kita akan menjelajahi dunia gitu ya untuk mendapatkan loot yang legendary yang bagus-bagus, dan untuk increase power kita, untuk menambahkan power kita lebih besar lagi gitu guys. Nah terus kita juga di sini bisa beradventure atau berpetualang di tiga zona ya. Ada beberapa zona di sini, ada regalia,
terus Molsegai sama Moltar guys. Eh ada 4 guys sama Shatterpoint yang terakhir guys ya. Ada 4 zona yang bisa kalian coba jelajahi guys. Dan Shatterpoint game changersnya itu ada seasonal content yang pasti di reset yang tadi gue cerita guys di awal. Dia tiap season itu beda-beda kontennya ya. Mungkin nanti di update selanjutnya akan ada update yang lebih menarik lagi untuk dimainin gitu guys. Terus juga dia ada daily, weekly, dan challenge rewardnya guys ya. Dia ini kita, nah di sini kita akan mendapatkan reward berdasarkan ini guys, mungkin kayak leaderboard gitu nantinya di dalam gameplaynya ya. Terus di sini ya tetap kita akan menjadi owner di setiap reward yang akan didapatkan sama kita nanti dari gamenya gitu guys ya. Dan ini nanti juga ada in game dan on chain marketplace gitu guys. Jadi NFT yang udah kita dapetin ini, nah ini kan kita kan lagi tahap close alpha nih guys. Kalau misalnya kalian berhasil masuk kriteria, itu kalian akan mendapatkan ini guys ya. Nah, di sini gua ada nanti ya, gua mungkin abisin dulu di website dulu guys ya. Nih pokoknya di sini nanti ada marketplace-nya bisa kalian jual beli sesama player gitu guys di dalam gamenya ini ya. Untuk roadmap-nya seperti ini, simple aja ya guys ya. Gua udah lihat-lihat sekilas ya. Mungkin nanti kalian bisa coba cek juga nih untuk roadmap-nya ke depannya. Dan udah seperti itu aja untuk websitenya. Sekarang gue mau coba kasih tahu ke kalian dulu mengenai Twitter kali ya. Twitter ini dia punya 45.000 pengikut dan menurut gue ini banyak ya, cukup bisa dibilang bagus dan banyak gitu karena dia komunitasnya bisa dibilang udah terbangun gitu. Dan dia juga komentarnya ada aktif gitu ya, bisa dilihat ada interaksinya lah sama pengikutnya gitu. Terus juga dia diikuti oleh ini nih orang-orang yang gue ikuti juga. Jadi menurut gue sih ini oke-oke aja. Dan game ini dibangun di jaringan Polygon gitu ya. Nah ini buat kalian yang mau coba, ikutin close alpha testnya, dia ada di mediumnya ya guys ya. Kalian nanti ada di link deskripsi juga ya untuk mediumnya. Kalian bisa klik aja nih di sini ya untuk apply menjadi tester ya. Jadi ntar kalian bisa coba untuk main ke gamenya, siapa tahu nanti kalian bisa dapetin reward-reward yang menarik juga guys ya. Nah di sini ada beberapa step yang harus kalian follow, yang harus kalian ikutin ya untuk sebagai tester. Nanti ketika dapat email tinggal download gamenya dan login via email aja. Nah terus kalau kalian merupakan founder hero yang tadi gue cerita NFT-nya itu, kalian ya harus ikutin step by step ini juga ya guys ya. Oke, seperti itu aja guys. Ini nanti kalian bisa coba baca lagi nih sendiri ya guys ya untuk updatean mengenai gamenya. Apa aja yang harus kita tahu gitu guys. Ini what are the game reward for being a tester. Jadi kalau kita jadi tester itu you will receive benefit for playing the close alpha ya. Nih contohnya kayak kita dapat invite ke Discord channel mereka untuk jadi tester gitu ya. Terus ability untuk memberikan impact yang baik. Jadi kayak kita bisa kasih reward atau kita bisa kasih feedback atau bug report kepada admin-admin yang ada di sana gitu ya. Jadi hubungan kita sama si developer baik gitu guys. Jadi mereka bakal lebih mandang kita juga gitu. Terus in and out of game rewards including but not limited to in-game currency and NFT gitu ya. Untuk sementara in-game currency-nya gue belum tahu apa gitu. Jadi ya sementara mungkin kita bisa ya dapetin NFT itu dari reward-rewardnya guys ya. Dan opportunity to experience and play the game before most other. Kita bisa mainin gamenya sebelum kebanyakan orang. Dan direct communication with the people who building and publishing the game. Nah itu gue cerita di kita bisa lebih dekat sama developernya gitu, publisher gitu guys ya. Terus di sini juga, nah ini guys weekly leaderboard ranking ya guys ya. Nanti kita bisa dapetin di dalam in game ya. Dia itu each week before shattering takes place on Mondays, player must race the two secure leaderboard position. Ya, kita akan mengamankan posisi leaderboard ya. Intinya seperti itu. Dan ini untuk weekly on-chain rewardnya. Jadi untuk top 3-nya itu akan mendapatkan satu founder hero NFT guys ya. Ini bagus banget nih. Dan untuk top 10-nya dia akan mendapatkan satu hero NFT gift card gitu guys. Jadi kalian bisa dapetin NFT sekali lagi. Terus untuk weekly off-chain in-game rewardnya nih guys, kita akan dapetin nih kalau top 100 dapat 150 das, 10 kuantus dan 800 shard ya. Dan 25 nih dan lain sebagainya guys, kalian bisa baca sendiri di sini ya. Rewardnya menurut gue menarik tapi gue belum tahu nih guys yang akan menjadi currency-nya tuh yang mana gitu ya. Nanti mungkin kita bisa baca-baca di white paper juga ya. Nah ini kalau misalkan kalian mau apply sekali lagi di sini ya di mediumnya juga bisa gitu guys, oke? Oke untuk white paper sendiri kayak gini. Untuk penjelasan dari gamenya mungkin gue nggak jelasin lagi karena udah di awal-awal ya, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dia ada di, udah bisa di download di Android dan iOS juga guys, oke? Untuk lore-nya juga ada nih. Kalau kalian mau coba baca-baca lore-nya, gameplay-nya nih seperti ini. Untuk PvE, PvP, untuk penjelasan heroes-nya juga ada, equipment, abilities, runes, challenge, shattering dan lain sebagainya. Dan ini game resource-nya nih guys ya. Jadi shard itu also known as equipment shard ya, are in-game resource acquired by dismantling
equipment collected by PVF. Oh, jadi shard ini itu akan kita dapetin dari dismantle ya. Kalau kita nggak dismantling equipment, kita kan nanti akan dapetin barang-barang di dalam gamenya. Nah, di barang-barang itu kalau di dismantle, kita akan mendapatkan shard gitu ya. After which they are spent together with contest dust. Oh, jadi kalau kita mau membeli utility box itu, kita bakal nge-spend shard ini bersama dengan Quantus Dust itu yang tadi dijelasin juga ya. Nah, Quantus Dust ini adalah infinite supply in-game resource ya untuk aktivitas within shatter point, di dalam shatter point ini. Jadi gimana kita dapetinnya ya, ini dari achievement, turnamen dan special event, daily weekly seasonal challenge, wager. Ini wager ini kayak sistem bet gitu mungkin PvP. Jadi kalau kalian bertarung sama orang gitu ya, itu mungkin kalian akan dapetin reward juga dari itu guys. Kalian akan dapetin Quantus Dust itu ya. Nah, terus kegunaannya si Quantus Dust itu ya, ini kita bisa meng-unlock hero trait ya, ability-ability gitu sih mungkin. Terus kayak engrave and merge runes, kita bisa nge-merge menyatukan rune ya. Terus reroll hero trait, repair equipment, open loot box, dan membeli tiket turnamen dan special event lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri juga nih guys ya, untuk white paper-nya guys. Terus ya, ini digital collectible-nya itu ya, hero-nya yang menjadi NFT itu ya. Terus di sini juga runes-nya. Untuk sementara sih seperti itu guys, kayak hero sama runes-nya doang bisa kalian mungkin bisa targetin gitu ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya marketplace udah keluar dan game-nya udah official launch ya, itu biasanya kan dia udah ada marketplace-nya. Kalian bisa coba jual kalian bisa coba jual hero-hero atau NFT-NFT yang udah kalian dapetin di tahap close alpha ini guys. Jadi lumayan banget sih menurut gua, karena ini masih early dibilangnya guys. Dan yang terakhir mungkin untuk NFT-nya, kalian bisa coba beli di ini ya, marketplace si Magic Eden nih, di jaringan Polygon ya guys ya. Kalian bisa coba cek. Ini kisaran 86 matic nih ya. Terus kalau kalian lihat di OpenSea juga harganya seginian guys, 55 matic ya, less sell-nya 0,013 ETH tuh guys ya, kurang lebih seginian harganya. Ya kalian coba riset sendiri lah menurut kalian worth it apa enggak. Dan kalau kalian mau coba main, jangan lupa riset ya guys, sekali lagi riset kembali projectnya ya guys ya. Oke, mungkin untuk video ini cukup sampai sekian, semoga membantu ya guys ya. Thank you for watching, keep yours open, and I'll see you guys on the next video. Bye bye.